Sarah dah tak tahan lah Papa. Berapa lama lagi saya nak bertahan dengan Samsul? Tapi Papa sayangkan kamu dan cucu-cucu Papa lagi. Hai, so banyak salah lah kau ni. Tapi Sarah tak kisah. Sarah nak saman dia 10 juta. Buatlah asalkan kamu bahagia. Nanti Papa cuba bincang dengan So masalah kamu berdua ni, ya. Tapi Sarah tahu motif perempuan tu nakkan Samsul. Dia nak duit, nak harta, nakkan kereta. Oh, tak apa. Papa dah agak benda ni. Nanti kita tengok macam mana, ya. Baby, jadikan minggu depan kita kan kahwin dekat Patan ni. Lepas tu, pasal duit hantaran tu takkanlah duit dengan gelam emas je. I pun nak juga sebuah kereta. Kereta yang besar, asyik-asyik naik Grab je. Takkanlah I nak kahwin dengan you, I naik Grab je. Awak nak yang tu, tak ada masalah. Saya boleh bagi. Rumah, kereta mewah, duit, semua, harta, saya boleh bagi. Oh, awak nak kereta yang nombor satu tu, ha? Okay, kat KL ni, paling famous Cik D. Kawan-kawan I semua beli dekat dia. Harga pun berpatutan. Ah, tak ada masalah bagi tu. Asalkan kita kahwin. Oh, duduk so Papa nak bincang. Ha, boleh. Ha, kenapa, Pak? Nak bincang apa tu? Hey, so kau jangan lupa tanggungjawab pada isteri dan anak-anak kamu. Ya, Pak. Saya janji. Saya tak abaikan isteri saya tu dan anak-anak saya. Kasih cun lah. Lepas tu kau nak nikah kat mana ni? Sepadan Thailand lah. Itu Patani nama dia. Macam baik tak tempat tu? Cantik lah Patani. Ting. Oh, baguslah. Nanti apa-apa kau raja tempat kat mana. Senangnya dalam hati. Hey, dapat beristri dua. Hewah. Ting. Hey, Cikgu Samsul. Ni. Sini. Wow, ni ke kereta I, baby? Inilah kereta. Cantik, besar, murah, mewah untuk you seorang. Ha, cikgu, ni kereta yang cikgu pesan hari tu. Yang kahwin satu, kahwin dua. Yang ting. Alamak. So, hari ni, kereta ni tak perlu bayar apa-apa kan? Hari tu kau cakap aku RM10,000 kan, discount. Ha, kita bagi diskaun RM10,000. Ha, bolehlah simpan yang untuk kahwin-kahwin ke lagi. Jangan macam-macam. Aku dah 4 tahun tunggu ni. Dah susah nak dapat. Oh, kat sini rupanya ada orang. Siap beli kereta lagi. Oh, mak. Walau datang. Ambil aku. Oi perempuan, siapa suruh benda aku nak rampas? Suami aku kau dah dapat dah. Siapakah kereta pun kau nak rampas juga ke? Kereta ni kereta atas nama aku. So kau tak boleh buat apa-apa. Ha, macam mana kereta ni atas nama kau? Itulah kau, kata bodoh. Aku ni cerdik pada kau. Aku rasa Samsul ni jadi penjamin dekat kau ni. Kalau dia berjamin-jamin untuk kau, tak mustahil dia jadi penjamin untuk nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai dia mampus. Apa?